pengacara. Lah, bapak gua hakim, abang. Abang gak punya bapak, bang. Saipun! Mulut jangan jepit ya. Asu, aku sapi lah, bang. Aku mau nyetak. Halo guys, balik lagi sama aku. Oke, video kali ini ya aku bakal reaction L to the A to the J to the E Elijah guys. Ya ini lanjutan yang kemarin ya. Kemarin kan pramuka yang ke-1, sekarang pramuka yang kedua. Oke, jadi gak perlu apa-apa lagi. Let's go. Oke, kita mulai. Keren guys, kita play. L I to the J to the A. Elijah. Gini ya. Gue tuh kadang mikir gue mati dosa gue bakal udah bersih apa belum ya. Gue kalau mati bakal ketemu emak gue apa enggak, itu gue selalu pikirin. Lu tahu kan, pas sebelum kiamat nanti bakal diawali beberapa tanda-tanda. Udah, gue mau tidur, apa lu buat getar-getir? Ya kita harus bahas aja. Selalu mempeributkan hal yang belum terjadi. Kita semua bakal mati, Je. Umur iya gak ada yang tahu. Gak salah sih. Kita bakal ketemu gak ya di alam sana? Je, lu pada teman terbaik gue di alam dunia ini. Anjing lu mau berak 2:30 ya, Ge? Kebelet, BG. Ya udah sono, ayo sendiri lu, tega lu. Eh, cuman hutan. Hutan anjing. Le, Ja, temenin gua. Temenin gua. Kau usah teriak. Awas jangan sampai kesurupan lagi lo. Gua balik kah? Ayo udah, Ja. Jangan gitu anjir. Ya udah berak di mana lo? Sini ya, biar lu pada temenin. Ih, bau bego. Sono lo. Cepet ke, abisnya nih tai. Le, gue merinding le. Iya anjir, nih pocong sama kuntilanak gak agak nongol-nongol lagi. Ya jangan lo cari. Surupan lagi lo. Udah. Lucu lo begitu lo. Gue takut ge, cuma buat nyariin suasana baik gue. Bukan nyariin namanya gak lucu, itu ya. Gak lucu, lepasin ge. Ja, panggilin Ja. Sampai, antu-antu. Cang, dateng Cang. Ja nyariin nih. Malah dikit tuh. Gak usah gitu. Jahat besi. Jelangkung, datanglah. Di sini ada pesta kecil-kecilan. Jelangkung, datanglah. Jamal. Bokap gue bego. Tony. Ya, ngompol bocah. Cek. Lah. Cek. Nah, Cek. Apaan? Nih, Mi. Lu ngapa bikinin gue, Mi? Sarapan BG. Bisa sendiri gue. Yaudah, makasih. Diambil juga. Gue dikit, Cek. Malah kerokan. Tahan merah tau. Sakit, Je. Udahan. Salah mulu gue. Lu gak niat ya kerokin gue ya? Udah niat. Apa sih maunya? Dikerok emang gitu. Kumpulkan bendera merah yang sudah kakak-kakak pembina sebarkan. Kelompok yang mengumpulkan bendera paling banyak akan mendapatkan nilai A+. Dan setelah pulang diberi hari libur sekolah 2 hari. Enak kali. Kumpulin banyak-banyak, Ken. Kita butuh istirahat. Udah 9 nih. Tuh satu lagi. Punya gue nih. Dia itu orang gue yang lihat duluan. Ini kita yang lihat duluan. Kita udah nyampe duluan di sini dari tadi. Kalau gak percaya tanya dia nih. Gak usah bawa-bawa gue, anjing. Wih, gedang asyuk. Dia itu apa sih? Orang. Lu siapa sih? Dih, gak kenal gue. Ja, kenalin gue siapa ke temen lu, Ja. Lu ingat kita makan nasi goreng semalam? Sisanya kita buang ke tempat sampah. Ini yang ngarek-ngarek ini. Ja, lain kali bihun goreng bisa kali. Yaudah, gue ambil. Lah, tangan. Tak kepret, bledos gundulmu. Orang gue lihat dulu. Dari 5 meter udah gue tandain itu bendera. Gue 10 meter udah lihat, bos. Gue dari pagi udah liatin nih bendera. Kita ya terus, kita ya terus. Sebelum ikut pramuka udah liatin ini bendera. Gue dari sebelum masuk SMA udah liat ini bendera. Udah ambil aja. Ikutin. Gila. Ambil itunya. Ambil tuh, Le. Udah gue yang paling berhak nyomot nih bendera. Paling berhak nih mau menek di kerambil. Dia itu apa sih? Enceng gondok. Sembarangan lo. Bapak Jejep jabat nge. Bisa sewa pengacara. Lah, bapak gua hakim, abang. Abang gak punya bapak, bang. Saipun! Mulut jangan jepit ya. Asu. Aku sapi lah, bang. Aku monyet. Kagak nanya. Aku pohon pisang. Lo ngapain ikut-ikutan lagi? Bapak dia tajir ya, Gebot. Berani lo. Bapak-bapak dia ngapa lu yang songong? Bapak temen gue. Dia temen lo? Bukan. Ya. Dia itu apa sih? Dia orang nanya gak boleh. Kau monyet, bang. Monyet nanya gak boleh, Ja. Gua butuh tuh bendera, Ja. Gua harus menghidupi anak-anak gua, Ja. Siapa anak lu? Nih dua. Bapakku monyetnya. Aku yatim piano lah, bang. Ngarang ego. Barter lah, barter. Kamu minta apa? Tuh bendera lu ambil deh. Tapi gua minta 5 stick yang lu pegang. Nih. Sikasik. Kita menang, Nyet. Ada juga. Monyet, itu bendera. Menang pala lu di kerumut laler hijau. Itu stick, Nyet. Punya monyet bego amat, ya. Begonya kayak ketulungan. Ngapain, Cek? Thanks. Kagak, gue lagi bengong doang ini. Lu udah makan? Lu apaan sih? So iya lo. So iya lo. Dia apaan? Lu dapat dikit kan? Ya udah sih, biar. Gua mau lu libur ntar. Widih. Ngusuhin JJ aja lu. Kagak.
Eja juga mau Agnes libur. Gak usah, Ge. Ambil aja ya, Ge. Beneran ini? Ambil. Ya udah. Makasih. Permisi, benarkah ini dengan rembulan? Benar. Kenapa jadi so sweet gini, weh? Dengan aku sendiri. Kalau pernah nggak lo punya temen yang lo sendiri tahu kalau dia good looking, lo tahu kalau dia banyak yang naksir, lo tahu kalau dia pakai baju apa aja masih kelihatan kayak model, dan lo berhubungan di sosial media baik itu di Facebook, Instagram, WhatsApp, lalu dia bikin story entah itu cuma teks atau video atau teks video, dia masuk dari story tersebut dengan contoh, aku yang nggak good looking memang nggak pantas untukmu, orang nggak good looking memang nggak pantas dihargai. Gue yakin dia tuh sadar kalau dia good looking. Gue tahu kalau dia sering ngaca sambil muji diri sendiri. Lah nggak apa-apa. Dia reply, nggak kok, kamu tuh good looking. Enggak, aku mah burik. Enggak, kamu orang tergood looking di bumi. Parah sih. Banget, nge. Pujian. Dan mana ada gitu. Orang kalau dia sendiri ngerasa enggak good looking tapi narsis. Tampil banget di sosial media. Seharusnya insecure enggak sih? Dan akun lo jadi akun misterius gitu enggak sih? Ya enggak sih? Ya gak sih? Iya sih. Gue kalau foto bareng aja yang mana itu harus gue post. Gue fotonya nutupin muka, nge. Pakai apa? Sempak. Enggak gitu dan dong. Dan lagi buat lo yang good looking gitu bikin story seolah-olah lo tuh burik. Lah gue apaan? Dia kipel. Gue lebih respect ke orang yang dia good looking tapi dia sombong. Contoh dia bikin story, lu mah enak, jelek, jadi punya alasan kalau jomblo. Lah gue. Dan gue pasti tertampar fakta. Tapi seenggaknya gue mulai sadar diri dan malah lebih bagus kalau gue mulai merawat diri dibandingin si good looking house. Dan gue yakin sih 80% orang yang kayak gitu cuma pengen di reply pujian. Orang bahagia dengan cara mereka masing-masing. Lu ribut banget sih ngatur-ngatur. Ya karena lo tuh ada di kehidupan gue. Story lu terpampang jelas, nge. Mutualan kan. Lu bikin story sama aja lu sedang mempresentasikan sesuatu ke gue. Sebagai penontonnya gue pasti ada reaksi atas apa yang baru saja gue tonton. Kan lu bisa skip lalu delete kon unfold. Terus gue ngelupain gitu aja. Iyalah, gue maunya gitu. Tapi gue gak tenang. Tidur gue gak nyenyak. Setan deket gue kayak selalu ngebisikin, hujat dia, hujat dia, hujat dia. Orang yang good looking pasti jarang dihujat pesindir kan. So tapi kadang it's my juga time sih. It's my day. Let's go. Weh. Astaga, astaga. Oke guys ya, sekarang sadari aku ya. Asli ya sih, yang pramuka tuh paling paling lucu sih ya. Bendera ya direbutin ya, yang satu dari timnya Bang Pot. Aku gak nyangka loh tadi bakal ada Bang Pot dan si Saipul dan si Monyet. Ya lagi satu lagi timnya Eja. Eja siapa sih lagi nama temennya? Aduh, aku belum hafal nama temennya Eja. Aku belum hafal ya. Kalau yang di Bang Pot double aku, karena aku sering banget reaction ya kan. Dan dikasih cuma-cuma bendera yang udah didapetin loh ke timnya Eja dan demi satu bendera doang. Parah, parah, emang gak ketolongan banget sih. Ketulungan, ketolongan apa ketulungan sih? Gak ketulungan banget sih emang. Si monyet tuh emang rada-rada geblek emang. Dan mohon pisangnya ya. Sebenernya kalau di Bali itu pisang itu biul. Tapi kalau di Jawa pisang itu gedang. Sedangkan kalau gedang di Bali itu pepaya. Makanya aku tadi kayak, oh ya aku lupa ini di Jawa. Ya kan sempat ada perdebatan kan ya, gedang itu artinya apa sih, pepaya apa pisang? Ya kalau aku sih pepaya ya, karena aku emang tinggalnya di Bali. Ya pokoknya gitu ya guys ya, sorry aku ngomongnya juga rada belibet kan. Asli, pokoknya kocak banget sih tadi masih kali ini. Ya good looking itu, ya good looking juga emang sering dihujat sih. Nggak jarang dihujat, tapi sering juga kok, sering kok. Ya gitulah. Oke guys, karena saudara aku share video, jangan lupa like, share, dan subscribe.